Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat tiga, ayat empat ni, dia empat potong ayat ni dia panggil pembuka kepada surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Dalam kisah ni empat ayat ni ceritanya Khawlah binti Sa'labah Al-Khazrajiyah. Khawlah binti Sa'labah Al-Khazrajiyah. Jadi Khawlah ni dia ni di antara orang perempuan yang berdebat dengan Nabi, yang mana perdebatan ini dijadikan sebagai nama bagi surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nur ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbi tammimul khair. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة عن الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Amin. Amma ba'du, insyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Taala masih lagi panjangkan umur kita, mengizinkan mengizinkan kita hadir ke rumah Allah SWT. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini kita akan tadabbur makna di dalam surah Al-Mujadilah ataupun Mujadalah, surah yang ke-58, ada 22 ayat. Dan insyaAllah kita akan mula dengan ayat yang pertama. Kita akan memahami insyaAllah apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat sebanyak 22 ayat dalam surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Kalau nak baca Al-Mujadilah, kita panggil itu isi fa'in. Isi fa'in maksudnya perempuan itu berdebat. Perempuan itu berdebat dengan Nabi. Kal-Mujadalah yang didebatkan. Yang didebatkan maksudnya dia panggil isim maf'un. Maf'un ni contoh kita kata bahasa Kelantan ni deh. Kalau bahasa Kelantan apa ni, Muhammad makan kucing, Muhammad makan ikan, kucing makan apa ni, kucing dia makan dike. Okey, contoh Muhammad ni dia makan ikan. Jadi hok dia makan tu Muhammad. Jadi kalau kita kata contoh kucing, kucing makan ikan. Jadi hok dia makan tu kucing. Jadi hok dia makan tu kita panggil fa'il. Hok kena makan tu ikan, kena makan kucing. Ikan kena makan. Jadi hok kena makan tu ikan, jadi maf'ul. Jadi hok dia berdebat ni, berdebat dengan Nabi.
Dia panggil berdebat dengan Nabi tu, tekeng dengan Nabi. Nabi ayat begitu, dia tekeng lagi. Dia tekeng tu bukan dia tekeng nak balas dak. Bukan tekeng tu nak bermusuh dengan Nabi dak. Tetapi nak selesaikan masalah dia. Jadi kalau bahasa Kelantan panggil ikannya macam makan kucing. Ikan makan kucing dengan ikan makan kucing. Bahasa tu bahasa Kelantan je adanya. Ikan makan kucing, jadi ikan tu kena makan. Ikan makan kucing pun serupa juga. Jadi ikan tu kena makan oleh kucing. Jadi nak bezanya fa'il dengan maf'ul. Jadi kalau kita baca mujadilah pun boleh. Mujadilah ni mana perempuan yang berdebat. Kalau mujadalah, baca bagi atas dah. Mujadalah perempuan yang didebat, yang didebatkan, perempuan yang didebat. Jadi kita kena baca dulu empat ayat. Ataupun kita nak tengok cerita dulu. Ataupun nak baca dulu. Kalau baca cerita dulu, duk rasa baru ni kita baca tu kita faham selalu dah. Kalau kita baca ayat dulu, kita kena koyak pula dengan cerita. Jadi cerita dia ni, kisah ayat di antaranya ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat tiga, ayat empat ni, dia empat potong ayat ni dia panggil pembukaan kepada surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Dalam kisah ni empat ayat ni ceritanya Khawlah binti Sa'labah Al-Khazrajiyah. Khawlah binti Sa'labah Al-Khazrajiyah. Jadi Khawlah ni dia ni di antara orang perempuan yang berdebat dengan Nabi. Yang mana perdebatan ini dijadikan sebagai nama bagi surah Al-Mujadilah. Kerananya kerana dia pergi mengadu hal kepada Nabi. Suami dia Aus bin As-Samit. Suami dia Aus ni bila disebut dalam ceritanya, dia ni masa muda Aus bin As-Samit ni kenal kepada dia. Dia ukit balik. Dia kata dia ni di antara orang yang perempuan ghaniyah zatu ahlin wa malin. Dia ni di antara orang yang keluarga besar ni, peribadi dia ni, dan dia ada harta. Jadi suami dia ni setelah lamanya duk makan harta dia, sebab dia orang kaya, dia ada harta. Jadi bila mana dia ni makin tua, bila makin tua, dia kata bila dia makin tua, dengan keadaan tua dia ni, jadi suami dia ni sudah ziharkan dia. Khawlah kata tok lelaki dia ni Aus bin As-Samit ni bila kata tua ni, mari ada perkataan duk balah-balah, duk balah dengan dia. Akhir sekali keluar perkataan zihar. Perkataan zihar ni pada zaman jahiliah, kalau tok lelaki dia tak si kepada isteri dia, dia nak mengharamkan dia dengan bini dia ni, tok lelaki tak si kepada bini, dia sebutlah perumpamaan hok ni anti alayya ka zahri ummi. Tu asal dia anti alayya ka zahri ummi. Awak di atas saya seperti belakang ibu saya. Jadi nak ayat ceritanya mu ni hok mana tok lelaki ayat ko bini dia, mu ni belakang mu ni ponggo mu serupa ponggo mak aku. Mak ni haram selama-lamanya dengan anak. Jadi dia buat permisalan isteri dia ni dengan mak dia, dia panggil zihar. Jadi bila suami waktu bi ayat ni bermakna suami tadi
kira-kiranya suami itu haramlah tidur dengan isterinya. Jadi tiba-tibanya Aus bin As-Samit ni waktu bi ayat ni kepada Khawlah bin Rabbalah gemar-gemar petekek gemari waktu bi akhir sekali waktu bi anti alayya ka zahri ummi. Bila kita ngaji bab masalah zihar ni, kita bila kita tok laki ni, bila kita sudah beristeri, kita kena amat-amat beringat. Jangan kita buat perumpamaan di atas tubuh badan bini kita, sama adanya start daripada ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tak boleh kita nak buat contoh serupa dengan mak kita, tak boleh. Dan ada ulama kata sampai dengan adik-beradik kita pun tak boleh. Jadi terutamanya dalam masalah belakang, masalah minta maaflah kalau sebut masalah punggung ni. Siapa kau jari-jari pun tak boleh nak sebut. Supo belakang muni supo belakang mak aku. Jari muni supo jari mak aku pun siapa tahap tu tak boleh. Kita kena berhati-hati. Tapi kalau dari sudut rajin cara kecek, lengguk kecek, kecek pe muni awak ni supo dengan arwah mak saya. Tak apa. Akhlak perangai tak apa. Rajin tak apa. Tapi atas tubuh badan fizikal ni tak boleh. Dia panggil zihar. Ni kena beringatlah. Bagi orang hok nak kahwin ni sebab tu kena ada kursus. Bila mana dia ni nak kahwin, dia kena masuk kursus. Dalam kursus tadi akan disebut perkataan-perkataan ni tak boleh nak sebut kepada isteri. Dia panggil zihar. Baik. Maka bila mana Khawlah ni pergi ngadu pada Nabi, Nabi nak jawab apa? Nabi jawab ma araki illa qad haramti alaihi hurrimti alaihi. Saya nak katanya Nabi, saya tidak fikir melainkan kamu ni sudah diharamkan ke atasnya. Jadi kamu dengan tok lelaki ni kira haram. Nabi jawab gitu, aku duk fikir hak tu lah. Jadi dia ni Khawlah ni tak puas hati. Tak puas hati. Dia duk ayat kepada Nabi, ya Rasulullah, dia bukan cerai saya. Jadi seolah-olah bila Nabi kata dia haram tadi ke atas kamu, jadi seolah-olah dia ingat kau Nabi pahal dia royak tok lelaki dia ni Aus ni cerai dia. Dia kata, ya Rasulullah, Aus untuk lelaki saya ni, dia bukan cerai saya. Cuma dia zihar. Dia zihar. Rasulullah kata, aku dah nampak lah betul lah. Ayat tak tunggu lagi. Ma'araki illa qarah. Hurrim ta'alai. Hukulannya hak tu, hak Nabi duduk sebut pada dia. Jadi dia ni tak puas hati. Dia tak puas hati, dia kata, ya Rasulullah, saya ni masalah sekali tidak cerah. Jadi bagaimana nak jadi haramnya? Enggak tidak cerah. Bo sebutnya anti alayya ka zahri ummi. Jadi dia ni bila kata Nabi sebut lagu tu, dia rasa sedih sebab dia ada anak-anak kecil, dia kata. Kalau kata dia tinggal kepada tok lelaki dia tinggal dia, jadi siapa dia nak jaga? Banyak masalah-masalah yang akan dia kena tanggung. Kalau berlaku perceraian ni menyebabkan dia ni haram dua ni, siapa ke susah dah hidup dia. Akhir sekali dia ni bila duduk mengadu pada Nabi, Nabi jawab dah getulah. Nabi pun tak tahu nak jawab juga sebabnya tidak ada panduan lagi. Allah Ta'ala tak turun lagi cara bagaimana. Maka dia pun dongok pada dalam langit. Khawlah ni doa angkat tangan. Dia kata apa, ya Allah, saya mengadu kepada kamu ya Allah akan kesusahan saya ni. Sebab saya ni kalau tidak agak berseoranganlah saya untuk nak mengurus keadaan saya ni. Dan payahnya saya kalau saya ni berpisah dengan suami. Dia mengadu, ya Allah, tolonglah ya Allah.
Dalam riwayat lain ada disebut bahawasanya Khawlah ni dia sebut, saya mengadukan kelemahan dan kesusahan saya kepada Allah. Sesungguhnya saya mempunyai anak-anak yang masih kecil. Kalau saya serahkan kepada Aus, kalau saya serah anak saya ni kecil-kecil ni serah kepada Aus, jawab dia, laparlah anak-anak. Nah, nyanyalah anak-anak, dah lahirlah anak. Nah, lepas tu Aus nak pegang anak. Aus ada piti. Hok duduk dengan saya pun hidup makan piti saya. Nah, jadi dia pun sambil-sambil mendongak pada langit. Ini dalam riwayat lain sebut, maka dia doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, diriku ni mengadu kepadamu, ya Allah. Ya Allah, turunkan hukum menerusi lidah Nabi kamu, ya Allah. Turunkan hukum bagaimana nak selesai masalah ni. Dia ni duduk doa, sentiasa duduk doa, duduk doa. Tidak disebut berapa lama, maka tiba-tiba turunlah ayat Al-Quranul Karim ditujukan kepada kepada dia sebagai tanda perkenannya. Allah Ta'ala perkenankan doa dia. Maka bila mana turun ayat ni, maka Nabi panggil dia, ya Khawlah abshiri, ya Khawlah abshiri, wahai Khawlah, maka bergembiralah engkau. Nah, maka jawablah Khawlah, baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun baca ayat ni. Bila mana turun ayat ni, maka bila kita tengok ayat ni ni, ayat ni Allah Ta'ala tuju ke kepada kepada Khawlah dengan suami dia lah. Cerita ni dia kena bila terjadinya apa ni zihar ni, dia ada denda-denda dia lah, kafarah. Kita kebaca ayat 1 hingga ayat 4 baru kita faham bagaimana hukumnya kepada orang yang telah melakukan zihar ni. Melakukan zihar ni tok lelaki lah. Tok lelaki melafazkan perkataan zihar. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sesungguhnya Allah SWT telah mendengar. Qad sami'a Allah. Allah Ta'ala telah mendengar qawlan lati, perkataan ataupun perdebatan perempuan tujadiluka fi zawjiha, yang mana dia ni telah berdebat dengan kamu wahai Muhammad tentang suami dia dan mengadunya, mengadu halnya kepada Allah SWT. Wa tashtaki ila Allah, ada berdebat dengan Nabi, berdebat dengan Nabi, Nabi tak boleh bagi jawapan, hanya berjawapan yang Nabi sebut lagu tu sajalah. Wa tashtaki ila Allah, akhir sekali dia ni dia mengadu hal pada Allah SWT. Wallahu yasma'a tahawurakuma, maka Allah SWT mendengar tanya jawab antara kamu berdua, iaitu antaranya Nabi dengan Khawlah ni. Wallahu yasma'a tahawurakuma, dua-dua berdebat. Khawlah mari tanya engkau Muhammad, jadi engkau duk jawab lagu tu, engkau jawab lagu ni, dia tanya lagi, dia tanya lagi. Jadi Allah Ta'ala duk dengar belakang. Inna Allah sami'un basir, sesungguhnya Allah SWT sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura
وإن الله لعفو غفور. Orang-orang yang diantara kamu menzihar, yakni menyerupakan seperti ibunya akan isteri-isteri mereka, bukanlah mereka itu ibu-ibu mereka? Bini dia tu bukan ibu. Nenek, ho ibunya tidak lain ibu-ibu mereka, hanyalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. In ummahatuhum illallai waladanahum. Ibu-ibu mereka tu hok beranak kepada mereka tu ibu. Bini tu bukan ibu walaupun buat serupa. Neh, mu ni serupa mak aku dari nisbah belakang kamu. Neh. Tak jadi ibu. Dan sesungguhnya mereka sememangnya mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Mungkar tu, perkataan itu dia panggil perkataan mungkar. Mungkar dan dusta. Bukan ibu. Nah, bini-bini lah. Apa yang jadi nak sebut ibu pulaknya? Nah. Jadi kata ini Allah Ta'ala sebut qaul. Dia panggil mungkaran minal qawli wazura. Perkataan zihar-zihar ni di antara perkataan yang disebut oleh Allah Ta'ala mungkaran minal qawli, perkataan yang mungkar dan perkataan yang dusta. Wa inna allaha la'afun wafur. Dan sesungguhnya Allah itu sememangnya pemaaf dan maha pengampun. Maha pemaaf dan maha pengampun. Baik, kita terus lagi. Hak ni ni celaka Allah Ta'ala kepada orang yang zihar. Allah Ta'ala tak suka perkataan zihar ni. Wallazina yuzahiruna min nisaihim. Wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang menzihar akan isteri-isteri mereka, nisaihim tu isteri mereka. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka itu hendak menarik balik akan kata-kata mereka. Ni dia panggil kerana mulut badan binasa ni nak tarik balik. Nak undur lagu mana? Dah mulut dah sebut dah. Supaya dengan cerah lah. Mulut sebut dah. Lagu mana? Kalau pula cerah pula, sekali bui, tiga selalu. Lepas tu kan menyesal. Sama ni. Aus ni. Dia menyesal. Aus bin As-Samit ni, bila dia cerah. Khawlah ni. Khawlah binti Tha'labah ni. Dia pun menyesal nu'awan. Ni mbak masalah. Zihar isteri. Lepas tu summa ya'uduna lima qalu. Kemudian rasa menyesal nak tarik balik. Lagu mana cara? Tak ada cara dah. Ikut cara ni. Fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Tu. Dia kenanya wajib atas mereka suami memerdekakan seorang hamba sahaya. Kena merdekakan hamba sahaya. Nak merdeka seorang hamba sahaya. Tak tahu harga berapa dulu. Sebab hamba sahaya ni tak ada dalam kita. Dulu kan nak boleh hamba sahaya tu kan, kalau tak ada duit, tak ada hamba. Sebab hamba ni bagai kena beli. Ya. Yeah. Ada jual pasal. Tak jual pasal tengok kelah hamba pula. Ada hamba ni kuat gagah. Gagah raja buat kerja. Tak reti penat, tak reti leluh. Buat kerja seterik.
24 jam tu boleh keruh je dia bila-bila masa. So wak go ni tak ada eh. Wak go tu tak ada eh. Hak tu hamba bagus. Hamba-hamba ni siapa boleh hak perempuannya tuai-tuai boleh wak tidur. Tu nak ayatnya levelnya hamba. Maka tiba-tibanya bila salahnya zihar ni dia kena nak wis boleh qabla ayyata masa sebelum dua-dua ni nak bersatu ataupun nak melakukan persetubuhan, maka dia kena memerdekakan seorang hamba. Nah, dia tak boleh tidur dua tu. Kalau tak selesai masalah dia panggil denda ni, kena bayar denda gapo dia, iaitu kena memerdekakan seorang hamba. Zanikum tu'azuna bih, demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Demikianlah Allah Ta'ala ajar kepada kamu orang Islam. Bila mana kamu telah ziharkan isteri, maka dia panggil denda yang pertama, iaitu kamu kena ikhtiar kokok mana pun kamu kena memerdekakan seorang hamba. Wallahu bima ta'amanuna khabir, dan Allah itu maha tahu, iaitu maha pakar, tahu cara pakar mengenai apa yang telah kamu kerjakan. Khabirun makna tahu dengan cara mendalam, tahu-tahu sungguh pada perut pedak Allah Ta'ala tahu. Maka kalaulah tak boleh, hamba tu tak mampu. Hak ni bila mana Nabi baca ayat ni, bila Aus ni dengar, Aus kata tak boleh ya Rasulullah, tak boleh, tak mampu. Nak beli hamba, nak merdeka hamba dia pun tupai piti bini ya duduknya. Tiba-tiba kena merdeka kesak hamba, tak mampu sungguh-sungguh. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Barang siapa yang tidak mendapati hamba saya kerana tak mampu, ataupun hamba saya tu tak ada, zaman ni tak ada hamba, nak cari mana, maka fasyam, maka wajib dia puasa. Puasanya berapa hari? Tak banyak hari. Syahrai ni dua bulan. Dua bulan tu 90 hari. Kena puasa, wajib puasa ni mutatabi'aini. Mutatabi'aini ni maknanya berturut-turut. Dua bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamasa, sebelum keduanya tadi bersetubuh. Tak boleh, haram kalau nak apa ni dia nak bersetubuh sebelum daripada kena puasa tadi. Hok kena puasa ni siapa? Tok lelaki ni. Tok lelaki kena puasa dua bulan. Straight. Kalau dia puasa sebulan dah, ataupun dia puasa 50 hari, tiba-tiba dia tak puasa. Masuk hari 51 dia tak puasa. Dia kena undur semula. Batal hok sana. Kena undur semula. Kena ambil semula. Ambil semula hari pertama semula. Jadi Aus bin Somit ni dengar, tak gerak. Dia kata dia ni tak gerak, dia ada sakit, dia tak gerak, dia kata. Kalau hari ni kat lama boleh bagi alasan gastrik. Nak boleh lepas sehari dua hari pun ni 90 hari ni maknanya dapat puasa Ramadan tu 30 hari. Tu tak kira. Ni. Kok kena puasa ni 90 hari straight.
Tak termasuk Ramadan ni. Mutatabi'in, kena serik 60 hari. Tak boleh lakar, kalau salah tinggal kena undur balik. Faman lam yastati', kalau tak mampu, ada pilihan. Kalau tak mampu, kalau mampu kena puasa. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Maka sekiranya dia tak mampu nak puasa, maka Aus tadi dia bagi alasan dah kepada Nabi. Dia bagi alasan kepada Nabi, dia ni tak boleh, tak mampu untuk nak puasa. Bila mana, bila tak mampu untuk puasa tadi, maka Allah SWT bagi pilihan yang ketiga. Faman lam yastati', maka sekiranya dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu 60 miskina, maka dia mesti bagi makan kepada orang miskin. Banyak mana? 60 miskina, 60 orang. 60 orang. Nak ganti kepada 60 hari tadi. Lanika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun anim. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi buat-buat lagu tu kena denda kafarah ni, Allah Ta'ala nak suruh kamunya mesti beriman dengan Allah dan Rasul. Watilka hududullah, dan itulah batasan hukum-hukum Allah. Ada orang kata, mana ada hudud Allah? Tak ada hudud. Hudud-hudud tu hak manusia buat. Dia ayat lagu tu gelecoh dah tu ayat dia tu. Dia kata hudud-hudud ni hak parti buat. Nah, orang kecek lagu tu dia sudah apa ni menafikan ayat Allah Taala. Wa tilka hududullah. Itulah hudud Allah. Jadi hudud Allah, batasan-batasan hukum-hukum Allah. Jadi Allah Ta'ala ni hukum-hukuman ni, hukum-hukuman, batasan-batasan ni dia panggil hududullah. Dia dalam Quran ni dia ada hukum-hukum. Hukum-hukum yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi hukum ni kita tak boleh nak ubah. Tak boleh nak pandai-pandai nak ubah, tak boleh. Dia kena berturut-turut tadi lagu mana. Mula-mula mendekat hamba tak mampu. Tak mampu, betul-betul memang tak mampu. Tapi kalau mampu, tak lepas. Maka barulah puasa 2 bulan. Berturut-turut. Kalau tak mampu sungguh, maka 60 orang miskin, dia fa'it'amu. Maka dia kena bagi makan. Wa tilka hududullah. Dan demikianlah hudud Allah SWT, yakni hukum-hukum Allah. Dan walil kafirin adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu seksa yang amat pedih. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat wajib bagi makan kepada 60 orang miskin. Bila bagi makan kepada 60 orang miskin ni, jadi kita nak bagi tu banyak mana nak bagi dia. Hok ni hok bagi orang izhar, dia ambil hok ni dah lah. Hok merdeka hamba kalau zaman ni tak ada hamba, pergi kepada yang kedua, puasa 60 hari, mana 2 bulan berturut-turut, tak mampu. Yang ketiganya, maka pilihan iaitu puasa, apa ni, dia kena bagi makan kepada 60 orang miskin. Sore-sore tu nak bagi lagu mana? Nak bagi makan. Dia kena baginya tu atas semua, kena sore-sore tadi, 60 orang miskin tadi, dia kena bagi setengah gatai berah. Setengah gatai berah. Setengah gatai ni, kalau bodoh tengok-tengok setengah gatai ni, 1.35 kilogram. 1.35 kilogram. Mana sekilo lebih lah, 1.35. Itu bila boleh rujuk lagi lah kepada majlis majlis agama ni. Jadi ambo duk tengok-tengok, duk kira-kira, atas sore orang miskin tadi kita kena keluarkan 1.35 kilogram kalau kita terlibat dengan menziharkan isteri ni.
Hok ni pun kalau ikut, kalau ikut ni siapa ni, Aus ni, dia tak mampu juga. Aus ni tak mampu juga untuk bagi makan 60 orang miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong dia. Dengan Nabi tolong bi 15 sa'an. Nabi tolong bagi kepada dia 15 sa'. 15 cupok neh. Dia tak mampu. Aus ni tak mampu. Jadi Nabi tolong juga bagi kepada dia support daripada Nabi. Nak ceritanya beratnya apa hukuman ataupun denda kafarah bagi orang yang menziharkan isteri. Jadi kena berhati-hatilah eh, bagi orang yang ada isteri, bagi orang yang akan beristeri, bagi isteri pun isteri pun kena peka juga. Kalau salahnya tok lelaki royak lagu ni, maka dia kena ambil cana dan kena mengadu hal lah. Supaya hubungan dia suami isteri tadi tidak dalam keadaan haram. Kalau tidak haram lah. Jadi tuan-tuan semua, ini dia panggil di antaranya kafarah zihar. Kafarah zihar. Dalam Quran ni dia banyak hukum-hukum. Jadi di antara kita mengaji ni hukum bab masalah zihar. Zaha al-i'rah zihar. Mungkin di kalangan kita ni pernah mengaji dah. Kalau kita mengaji dalam kitab fiqh, kita ketemu panjang perbahasan bab masalah zihar ni. Bab masalah zihar ni panjang. Ambo dulu di pondok adalah mengaji. Kita semula tu kita mengaji sekolah Arab, kita baca gitu ya. Dari-dari gitu ya ada. Ada tetapi tidak sedetailnya bila kita mengaji buku kitab. Kalau di pondok dia mengaji banyaklah, dia ada bab dia, bab zihar, bab li'an, bab qazaf. Banyaklah bab ni, bab zina, neh. Dia ada banyak-banyak bab. Jadi bila kita mengaji semua ada dalam kitab fiqh tu, rupa-rupa hukum semuanya berasaskan kepada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil dalam Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 4 ni berkaitan dengan khaulah mengadu kepada Nabi, mengadu hak kepada Nabi, maka sekali turunlah kafarah apa ni zihar ini sehinggalah ayat yang keempat tadi. Jadi kita perhara tu neh. Kena beringat-ingat. Mulut ni orang lelaki ni dia kena beringat-ingat. Jangan celupa, kena jaga molek mulut bila kita bersuami, beristeri ni kena jaga molek, jaga hubungan. Jangan jadi lagu ni kalau tidak jadi payah. Supaya dengan orang puan yang dicerai oleh suami, suami panah barang. Suami pun kata tak apa kui tiga lalu kamu. Tiga lalu tak tepuk dahi. Nah, babai sayonara jawab dia. Tak boleh duduk sekali dah dua tu. Dia pun ikhtiar juga dia cari sayang dia. Dia cari sayang dia muakat nikah bini aku. Nah. Lepas tu pun cerai dia. Dosa pula. Dosa dia paksa supaya cerai sebab dia nak balik tadi. Ni istilah Cina buta ni. Cina juga boleh nama. Jadi tuan-tuan semua, supaya selipar Jepun, Jepun boleh nama. Jadi tuan-tuan semua, maka sekadar itu saja kita kita baca dan kita tadabur mana, dan insya-Allah esok pagi kita akan sambung ayat yang kelima insya-Allah. Wallahu alam, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.